السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Terima kasih saudara pengacara majlis, saudara Ustaz Abdul Fattah. Yang berhormat Datuk Dr. Fadli, Datuk Dr. Muhammad Fadli bin Datuk Haji Hassan, Pengurusi Jawatankuasa Pembangunan Insan, Pendidikan dan Pengajian Tinggi Kerajaan Negeri Kelantan. Yang berbahagia Dr. Aminul Rashid Jatiban, Pengarah Institut Kecemerlangan Pengajian Baitul Maqdis Universiti Utara Malaysia, yang kedua-duanya merupakan pembentang dan pengulas untuk tajuk satu pandangan 23 tahun pembangunan bersama Islam, satu pandangan semula. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, pada jam 1.05 minit pagi, keputusan pilihan raya umum dikeluarkan dengan Angkatan Perpaduan Ummah yang dianggoti oleh PAS Semangat 46 Berjasa dan Hami berjaya menguasai 20 kerusi Dewan Undang Negeri Kelantan daripada 39 kerusi. Bermakna dari saat itu terbentuklah simple majority, dan menjelang subuh semua 39 kerusi diperolehi dengan Angkatan Perpaduan Ummah menyapu bersih ke semua 39 kerusi Dewan Undangan Negeri dan 13 kerusi Parlimen yang dipertandingkan dalam pilihan raya umum pada ketika itu. Artinya 39-0 dan 13-0. Barisan Nasional tumpas. Orang kata pada waktu itu kubur tiada nisan di Kelantan. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini 21 hari bulan Oktober 21 hari bulan Disember 2013, genap 23 tahun 2 bulan Kerajaan Negeri Kelantan ditadbir oleh PAS. Dan selepas itu, beberapa tahun selepas tahun 90, Semangat 46 juga meninggalkan kerajaan campuran di Kelantan, Kerajaan Angkatan Perpaduan Ummah, dan selepas itu dibubarkan. Begitu juga dengan Hamim dan Berjasa. Walaupun belum dibubarkan, tapi hakikatnya sekarang ini entah ke mana. Namun demikian, hari ini genaplah juga 8,523 hari pentadbiran Kelantan diambil alih oleh kepimpinan ulama dan meletakkan membangun bersama Islam sebagai slogan dan moto pentadbiran Kerajaan Negeri Kelantan. Berbagai-bagai cabaran dan ujian telah dilalui. Bermula daripada pembentukan kerajaan yang pertama apabila dua jawatan timbalan menteri besar terpaksa diwujudkan. Dan hari ini beralihlah pentadbiran daripada kepimpinan Tuan Guru Datuk Bentara Setia Datuk Haji Nik Datuk Nik Abdul Hadi Haji Nik Abdul Aziz bin Haji Nikmat beralih kepada yang amat berhormat Ustaz Datuk Muhammad Haji Muhammad bin Yaakob. Maka pada hari ini kita telah datangkan Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Muhammad Fadli bin Datuk Haji Hassan untuk membentangkan apakah pandangan semula selepas lebih 8,600 hari itu atau 8,500 hari itu ataupun 23 tahun 2 bulan itu sebagai satu pandangan semula, dan akan diulas oleh yang berbahagia Dr. Amnul Rashid daripada UUM. Sebagaimana kita tahu, kedua-dua mereka ini merupakan seorang bekas ahli akademik yang sekarang menjadi anggota pentadbiran kerajaan negeri, dan seorang lagi masih lagi sebagai ahli akademik yang bertugas di sebuah universiti di utara Malaysia. Dan kedua-dua mereka ini
merupakan, kalau kita nak sebut, sebagai ulama profesional. Kalau saya nak sebut balik. Sebab Dr. Datuk Dr. Muhammad Fadli bin Datuk Haji Hassan yang berlatar belakang pendidikan agama, bidang syariah dan undang-undang dan seterusnya menjadi pensyarah di kuliah undang-undang Universiti Islam Antarabangsa selama 15 tahun. Begitu juga dengan Dr. Amirul Rashid yang asalnya mendapat ijazah pertamanya daripada Universiti Al-Azhar, kemudian sekarang ini mendapat PhD dalam bidang pengajian Baitul Maqdis. Dan beliau merupakan sebuah orang pensyarah di sebuah universiti yang berasaskan kepada melahirkan tokoh teknokrat, teknokrat dan usahawan di negara kita. Tanpa melengahkan masa, saya dengan penuh takzimnya mempersilakan Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Muhammad Fadli bin Datuk Haji Hassan untuk mementankan satu pembicaraan mengenai 23 tahun pembangunan Beragama Islam, satu pandangan semula. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang dihormati dan dikasihi pengacara majlis Cikgu Wan Abdul Halim. Yang dihormati lagi dikasihi yang berbahagia Ustaz Dr. Aminur Rashid Yatiban. Pengulas kepada pembentangan pada pagi ini. Dr. Haji Aminur Rashid, saya lama kenal. Semasa saya belajar dulu, kita bersama dalam gabungan pelajar Islam Malaysia sedunia. Pada waktu itu politik tanah air sangat panas dengan pemecatan Anwar Ibrahim. Pelajar-pelajar luar negara, saya waktu itu berada di United Kingdom, telah menubuhkan suatu persatuan induk bagi mewakili persatuan-persatuan pelajar Islam Malaysia seluruh dunia. Dan kita dapat menggabungkan seluruh persatuan Islam, pelajar Islam seluruh dunia, dan waktu itu Ustaz Aminur Rashid mewakili Mesir, yang mana beliau belajar di Al-Azhar selepas itu. Dan yang hebat berkenaan dengan Dr. Aminur Rashid adalah beliau adalah graduan first degree daripada Al-Azhar, tetapi mendapat PhD Doctor of Philosophy daripada University di United Kingdom. Ini adalah insyaAllah orang harapan kita di masa akan datang. Yang dihormati dan dikasihi pengarah program, penganjur iGrad ya, dan peserta semua, alhamdulillah. Pertamanya kita mengucapkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi dan insya-Allah tengah hari dan petang ini kita dapat bersama-sama dalam majlis ini. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada iGrad kerana telah sudi untuk menjemput saya bagi sedikit sebanyak mengemukakan pandangan bagi pihak kerajaan negeri Kelantan. Dan
tuan-tuan dan puan-puan boleh mengemukakan pandangan bagi pihak rakyat, insyaAllah. Pandangan ini kita akan gabung jalinkan untuk membentuk suatu ikatan yang kuat bagi kita sama-sama meneruskan agenda membangun bersama Islam. Suatu slogan yang telah sama-sama kita dukung di Kelantan semenjak lebih daripada 23 tahun yang lalu. Tuan-tuan yang dikasihi dan dihormati sekalian, saya ingin mulakan dengan ayat 41 suratul Hajj, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang selalu kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina immakkannahum fil ard. Mereka-mereka yang apabila diberikan kuasa di atas muka bumi, aqamus salat, maka mereka akan menjalankan perintah-perintah Allah. Walaupun disebut sembahyang, tapi takkan Allah nak sebut semua sembahyang, puasa, zakat, hukum munakahat, hukum jinayah. Takkan Allah nak sebut semua. As-salah itu cukup, tanda ketundukan kita, sujud kita kepada Allah, mewakili perhambaan kita dengan mengikut semua perintah Allah. Maknanya apabila diberi kuasa, dia akan tunduk kepada semua perintah Allah dengan melaksanakan semua perintah Allah. Itu sang penguasa dalam Islam. Wa atau zakat, tanggungjawab dia sebagai sang penguasa adalah sudah tentu menjaga kebajikan rakyat dalam bentuk Allah sebut zakat. Zakat itu kan kebajikan daripada sang kaya kepada orang miskin. Maknanya menjaga kebajikan. Cukup dengan sebut zakat itu, maksudnya menjaga kebajikan rakyat. Kemudian wa amaru bil ma'ruf. Amaru bil ma'ruf itu menjalankan perintah-perintah ma'ruf. Ini tugas sang penguasa. Menjalankan perintah-perintah amar ma'ruf. Lepas tu akhir sekali wa nahwa 'anil munkar. Jangan ma'ruf saja. Jangan ajak orang ke masjid saja, jangan ajak orang bersedekah saja. Jangan hanya mendirikan institusi-institusi kebajikan sahaja. Tetapi dalam masa yang sama, dalam Al-Quran itu ada perintah menghukum bagi mereka yang melanggar perintah Allah. Maka hendaklah kamu begitu juga, menghukum bagi mereka yang melanggar perintah Allah. Tegah daripada kemungkaran. Langgar juga, maka ada hukum dalam Al-Quran. Dan hukum ini mesti dijalankan. Itu perintah Allah SWT. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, itu adalah premis kepada sebuah kerajaan Islam. Maka adakah Kelantan ini sebuah kerajaan Islam, tuan-tuan? Saya baru balik daripada Brunei. Saya baru balik mengikuti rombongan yang amat berhormat Ustaz Datuk Menteri Besar ke Brunei. Bertujuan untuk yang pertama mengucapkan tahniah kepada Sultan dan juga kepada Kerajaan Brunei kerana mengambil langkah untuk melaksanakan hukuman jenayah syariah termasuk hudud di Brunei. Telah pun digazetkan dan akan mula dilaksanakan pada April 2014. InsyaAllah. Keduanya adalah untuk mempelajari cara dan bagaimana mereka akan menjalankan undang-undang ini di Brunei. Walaupun asalnya mereka datang ke Kelantan belajar daripada kita tahun 2006. Tetapi ini maksud saya, adakah kita di Kelantan ini memerintah ataupun kita hanya mentadbir? Itu beza. Mereka apabila ada political will, kehendak daripada yang paling tinggi, kehendak daripada Sultan, disiarkan daripada masa ke semasa, dan saya amat rasa kagum, saya amat rasa terharu, disiarkan daripada masa ke semasa dalam TV Brunei. Titah ucapan bertitah di sebelahnya dalam tulisan lagi. Tuanku Sultan Hassanul Bolkiah,
better semakin kuat azam untuk melaksanakan dalam negara ini undang-undang Islam sepenuhnya, termasuk undang-undang jenayah Islam, daripada masa ke masa. Disiarkan dalam TV Brunei. Kemudian radionya daripada masa ke masa kempen dalam berbagai bentuk, dalam bentuk drama, dalam bentuk ceramah dan sebagainya, bagaimana Brunei akan laksanakan undang-undang jenayah ini. Alhamdulillah. Kenapa? Kerana ada political will, ada kehendak daripada penguasa tertinggi. Kerana sang penguasa tertinggi itu adalah pemerintah. Tapi kita ada kehendak daripada menteri besar. Ada kehendak daripada kepimpinan kerajaan negeri. Ada kehendak daripada rakyat sebahagiannya. Tetapi kita tidak, bukan yang memerintah negeri. Kita hanya mentadbir negeri. Itu kita kena faham. Sebab kuasa pemerintahan negeri ini terkandung dalam Perlembagaan Malaysia. Dan negara Malaysia ini adalah sebuah negara federalisme yang bukan sebagaimana Amerika. Negeri-negerinya di Amerika, negeri-negerinya mempunyai kuasa yang banyak nak dibandingkan dengan pusat. Tetapi federalisme Malaysia, negeri-negerinya mempunyai kuasa yang sedikit nak dibandingkan dengan pusat. Dan kuasa ini diperjelaskan oleh perlembagaan, tidak ada yang boleh melanggar. Kalau melanggar, maka itu bertentangan dengan perlembagaan. Kalau sekiranya undang-undang itu bertentangan dengan perlembagaan, dia panggil ultra vires, invalid. Because of unconstitutional. Melanggar perlembagaan. Itu premis itu kita kena faham, tuan-tuan. Bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan, ada kertas ini yang disediakan oleh Institut Pemikiran Tuan Guru Bentara Setia. Dalam itu secara detail diperjelaskan kepada tuan-tuan apa itu membangun bersama Islam dan bagaimana ianya dilaksanakan, dan juga apakah kejayaan-kejayaan yang telah dicapai dalam masa 23 tahun ini. Masa yang diberikan kepada saya hanya 20 hingga 25 minit. Jadi saya tidak boleh membentangkan. Saya hanya bentangkan kepada peserta, kepada tuan-tuan, puan-puan semua. Nah, kita sudah bentang, sila baca. Ini ada 23 muka surat. Sejam setengah kalau saya nak baca. Sejam ataupun sejam setengah kalau saya nak baca. Ya? Tapi cukup detail dan tuan-tuan, puan-puan boleh faham. Itu. Ya? Saya sudah bentangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Ya, tinggal lagi saya nak buat beberapa kesimpulan. Dan saya dah bagi tahu kepada penganjur bahawa saya suka. Sebab peserta hari ini bukan calang-calang. Peserta hari ini adalah terdiri daripada orang-orang yang terpelajar. Ya. Ada baiknya kita mendengar daripada rakyat, bukan sekadar kita mahu rakyat mendengar daripada kita. Begitu ya. Tuan-tuan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Tajuk yang diberikan kepada saya juga adalah penilaian semula. Penilaian semula ini seakan-akan kita nak nilai semula, tepatkah membangun bersama Islam itu dijadikan sebagai dasar negara? Dan kalau tidak tepat bagaimana? Adakah patut kita robohkan, gantikan dengan slogan yang lain? Ataupun kalau ada kelemahan di sana sini, kita pakat-pakat sama-sama baiki dan sebagainya. Ya? Tuan-tuan, ini bukan macam Islam Hadari ini. Ini bukan macam pandang ke timur. Setiap kali naik seorang Perdana Menteri, ada slogannya. Naik pula pemimpin yang lain, entah ke mana slogan yang tadinya, buat satu slogan baru. Naik Pak Lah, sebab Pak Lah ini adalah orang agama, maka Islam Hadari, sampai ada institut Islam Hadari. Tapi apabila naik Datuk Sri Najib, tukar kepada Satu Malaysia, kemana Islam Hadari tadi? Tidak. Ya? Kita tidak bercadang, saya tidak bercadang sedikit pun untuk mencari kelemahan-kelemahan dalam
membangun bersama Islam lantas mencadangkan supaya digantikan dengan yang lain. Sebab bagi saya, ianya satu kerangka yang cukup baik. Telah pun dilaksanakan dengan pendetailannya dalam jabatan-jabatan kerajaan, dalam program kerajaan negeri kepada rakyat, dan juga dalam dasar-dasar yang telah dibentuk oleh kerajaan, dasar kepada segenap segmen of the society, dasar kerajaan kepada kaum wanita sebagai contoh, dasar kerajaan kepada golongan belia, dasar kerajaan terhadap sukan, dasar kerajaan terhadap pembentukan keluarga dan juga rumah tangga mawaddah, dasar kerajaan terhadap hiburan, dasar kerajaan terhadap premis-premis perniagaan, dasar kerajaan dalam ekonomi, dasar kerajaan dalam pendidikan dan sebagainya. Itu telah pun dilaksanakan dalam masa 23 tahun, tuan-tuan. Pendetailannya ada dalam catatan ini. Ya, sangat detail bagi saya. Mungkin tuan-tuan terbayangkan, dan saya pun terbayangkan, orang lain yang datang ke Kelantan terbayang perkara yang sama. The vision. Apabila kita sebut Kelantan adalah sebuah negeri Islam, 90% orang Islam, diperintah oleh parti Islam dengan dasar membangun bersama Islam, maka the moment kita pijak kaki kita ke Kelantan, kita akan tengok semuanya Islamik. Itu vision kita kan. Semuanya rasa begitu. Kita nak tengok semuanya Islamik. Environment, biahnya kita nak tengok Islamik. Tidak ada walaupun satu botol yang berselerak di tepi jalan, satu sampah yang dibuang rata-rata. Kita tidak mahu melihat ada pemuda-pemuda yang berjalan munda-mandi ke sana ke sini tanpa tujuan. Kita tidak mahu lihat ada wanita-wanita yang tidak menutup aurat. Mungkin begitu dalam vision kita. Begitu. Dan itu memang harapan kita. Begitu. Tetapi bukan sedikit yang kecewa. Ya. Kalau kita bercakap secara terus, bukan sedikit yang kecewa apabila datang ke Kelantan, wawasan mereka yang sebegitu itu mereka tak dapat lihat. Ya, masih ada lagi wanita yang tidak menutup aurat. Walaupun kita kata cuba pergi cek tengok adakah dia orang Kelantan, kadang-kadang muka macam orang Melayu tapi sebenarnya siap. Ya. Kalau di sekitar Cabin Mall itu ramai pelajar-pelajar. Daripada pelajar-pelajar beberapa institusi swasta di situ yang menyewa sekitar itu sebenarnya bukan daripada Kelantan. Kalau kita kata begitu, mungkin kita kata it's too apologetic. Maksudnya sentiasa mencari jalan untuk berdalih. Ya? Tapi hakikatnya sepatutnya apabila berada di Kelantan, itu semua tidak timbul. Sampahnya contohnya lah. Ataupun premis perniagaannya semua menutup aurat. Peraturan kerajaan yang dibuat, semuanya berjalan. Ini mungkin tidak 100%, tuan-tuan. Ya, untuk kita menilai secara adil, ya, perkara-perkara sebegitu, maka kita kena lihat juga adalah, ya, kita berada dalam sebuah negeri yang kita memang nak buat Islam, tetapi peraturannya bagaimana, kemampuan kitanya bagaimana, dan sebagainya. Saya ingin menarik tuan-tuan kepada latar belakang kepada membangun bersama Islam ini. Ia adalah daripada pemikiran perjuangan politik PAS Parti Islam Malaysia, yang mana PAS ditubuhkan sebelum kemerdekaan untuk memperjuangkan kembalinya khilafah Islamiyah ataupun daulah Islamiyah di bumi Malaysia ini setelah kejatuhan negara-negara umat Islam kepada penjajah yang berakhir dengan kejatuhan
Khilafah Uthmaniyah 1924. Semua umat Islam dijajah. Maka lahirlah jemaah-jemaah dan juga parti-parti Islam untuk memperjuangkan kembali daulah Islamiah ini dan wujud negara Islam ini. Dan dalam konteks Malaysia, mendapat pengaruh, terpengaruh daripada perjuangan Islam Jamaluddin Al-Afghani, Sheikh Muhammad Abduh, dan akhirnya Hasanul Banna di Mesir dan Jamaat Islami di Timur Tengah, maka lahirlah Hizbul Muslimin dan akhirnya PAS. Digantikan dengan PAS. Apabila Hizbul Muslimin diharamkan kerana perselingkuhan UMNO dengan British, maka yang menjadi mangsanya adalah Hizbul Muslimin dan juga Parti Kebangsaan Melayu Melaya. Lahirlah PAS untuk mengembalikan Islam dalam negara Malaysia yang sebelum penjajahan berlaku di tanah air ini, Malaysia adalah sebuah negara Islam di mana terlaksana di dalamnya undang-undang Islam secara menyeluruh. Walaupun ada pemerintah, raja-rajanya yang satu ketika yang tidak Islamik, ada yang Islamik sebagaimana sejarah Islam. Khilafah Islamiah pun begitu, ada raja yang wara' dan alim, ada raja yang tidak, tetapi berjalan dalamnya sistem undang-undang Islam. Persoalannya pada waktu itu adalah bagaimana kita nak meyakinkan masyarakat di Malaysia yang sudah begitu terpengaruh dengan politik pembangunan. Sesiapa nak memerintah negara, dia mesti boleh membawa pembangunan kepada negara. Dan pembangunan ini adalah pembangunan dalam acuan barat. Kerana kita ditinggalkan oleh barat. Melayu pada waktu itu kalau nak maju, mesti ikut cara barat. Orang yang paling hebat, DO. Orang yang paling hebat, magistrate. Maka orang-orang ini mesti berpakaian cara barat. DO magistrate, baju putih, seluar pendek, pakai topi. Sebab itu maju. Di Turki, gerakan Turki muda. Pemimpin gerakan Turki muda, dia kata, there is only one civilization that is Western civilization, of which we must take it both roses and thorn. Hanya satu sahaja civilization yang ada di atas muka bumi ini, iaitulah Western civilization. Tamadun barat sahaja. Tidak ada tamadun lain. Yang mana nak tak nak kita mesti ambil tamadun barat ini menjadi anutan kita. Ambil yang baik, the roses and the thorn. Bukan sahaja rose kita kena ambil, duri-durinya juga kita kena ambil. Orang Melayu terpengaruh. Jadi lahirlah parti politik Melayu ini untuk bagaimana nak meyakinkan masyarakat Melayu bahawa Islam juga boleh memerintah dan Islam mesti memerintah bagi orang Islam. Tidak ada pilihan, tidak ada choice. Tapi pilih Islam. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِ. Tidak ada pilihan bagi lelaki yang mukmin dan juga mukminah perempuan. Apabila Allah memerintahkan satu-satu perkara dalam Al-Quran, begitu juga Nabi-Nya, dia ada pilihan untuk pilih. Nak ikut ke tak nak ikut? Tidak ada pilihan. Itu akidah kita. Tapi orang Melayu masa itu ada pilihan, nak pilih Islam ke tidak. Maka PAS terpaksa meyakinkan masyarakat bahawa bukan sahaja wajib pilih Islam untuk memerintah, tetapi Islam juga mampu memerintah, mampu membawa pembangunan. Kerana nak tackle isu pembangunan tadi. Maka apabila diberi kepercayaan oleh rakyat, maka kita terpaksa tackle isu ini. Slogannya membangun bersama Islam. Mari kita membangun tapi dalam konteks acuan Islam. Apabila diberi kuasa pada tahun 1990, maka Tuan Guru yang amat berhormat, Tuan Guru ni Abdul Aziz pada waktu itu, bersama dengan kepimpinan, bersama dengan pimpinan kerajaan, terpaksa fikir, ya, bagaimana nak membangunkan negeri ini. Musuh-musuh politik kata tidak akan dapat. Kami hanya bagi masa 100 hari sahaja. Tapi Alhamdulillah, sehingga 23 tahun. Alhamdulillah negeri ini bangun. Tetapi dalam acuan kita sendiri.
dalam acuan kita sendiri, alhamdulillah. Ya. Sekarang ini kita boleh berbangga dengan sistem ekonomi Islam yang sedang berjalan di Malaysia. Tetapi pada waktu itu, mana negeri-negeri lain yang sanggup buat polisi, sanggup buat undang-undang untuk memindahkan semua wang kerajaan daripada perbankan-perbankan konvensional kepada perbankan Islam? Hanya Kelantan sahaja yang berani. Apabila Kelantan berani ubah, melanggar arus, maka hari ini kita tengok perbankan Islam boleh maju. Sistem ekonomi Islam boleh maju. Sedangkan pada waktu itu, nak pindah daripada akaun bank kepada bank Islam pun tidak ada yang berani. Siapa yang berani untuk mengharamkan arak di premis-premis? Kita tak boleh mengharamkan arak untuk diminum. Sebab apa? Sebab itu di luar jurisdiction kita. Di luar bidang kuasa kita. Bidang kuasa yang ada kepada kita adalah hanya sekadar untuk mengharamkan penjualan arak dalam premis. Kalau jual juga, kita tarik lesen. Tapi kalau orang itu minum arak dalam rumah dia, apakah, walaupun dia di Islam, minum arak itu, kita tak boleh buat apa-apa. Begitu juga judi. Sekarang ini, di Malaysia ada sekolah imtiaz. Ada sekolah ulul albab. Siapa yang mulakan itu? Siapa yang mulakan itu? Kelantan. Tahfiz sains di Kelantan. Sehingga kita tengok hari ini ada UC, Universiti Islam Antarabangsa, ada Universiti Islam Malaysia, ada berbagai-bagai lagi yang menggabung jalinkan antara kursus-kursus profesionalis, kursus-kursus profesional dengan Islam. Bermula daripada mana? Bermula daripada Kelantan. Tuan-tuan, itu dalam soal pendidikan kita. Begitu juga kebajikan kepada rakyat. Siapa yang mulakan aziwaj? Siapa yang mulakan ladang rakyat? Siapa yang mulakan takaful kifalah? Ini soal kebajikan. Siapa yang mulakan? Kita yang mulakan. Kita nak tunjuk kepada rakyat bahawa dalam kerangka kuasa kita yang sedikit, hanya mentadbir, bukan memerintah. Dalam kerangka yang sedikit ini, kita terpaksa cari jalan. Terpaksa menggunakan kaedah-kaedah siasah syariah. Terpaksa bijak. Silap sikit, rakyat akan menghukum. Dan musuh sentiasa cari jalan untuk mencari kesilapan kita. Pantang ada silap sikit. Memerlukan kepada kebijaksanaan yang tinggi. Hikmah. Menggunakan prinsip-prinsip maslahah, siasah syariah untuk mentadbir negeri. Sebabnya apa? Sebabnya kita diminta bermain dan kita diminta menang, tetapi peraturan-peraturannya, undang-undangnya ditentukan oleh orang lain. Bagaimana mungkin kita diminta untuk melaksanakan sistem Islam secara menyeluruh dan orang nak tengok, buktikan bahawa Islam itu cantik. Tetapi kerangka negara adalah kerangka sekular. Masalah-masalah dicipta oleh sistem sekular. Dadahnya, zinanya, macam-macam masalah. Tetapi Islam diminta untuk menyelesaikan masalah yang dicipta oleh orang lain. Masalah dadah, penyelesaiannya secara Islam. Kamu yang buat masalah, kita yang kena selesaikan. Sepatutnya bagi negara ini, bagi negeri ini kepada kami. Dan kita akan dapati penyelesaiannya. Jadi alhamdulillah. Ya. Hak ni. Tadbirul ummah. Tadbir umur al-ummah manutan bil maslah. Terpaksa gunakan prinsip maslah ini, mentadbir sekadar kemampuan. Ya, sedangkan ayat yang kita bacakan tadi, itu sang penguasa dan kita tidak mampu untuk melaksanakan perintah ayat tersebut kerana kita tidak ada kuasa sepenuhnya. Tuan-tuan yang dihormati dan dikasihi sekalian,
akhir sekali, simpulan saya adalah PAS jangan dibandingkan dengan ikhwan muslimin di Mesir. Kerana ikhwan muslimin di Mesir, saya kira baru sahaja terlibat dengan politik secara langsung, dan audiens kepada ikhwan muslimin adalah hampir 90% lebihnya adalah orang-orang Islam di Mesir. Jangan dibandingkan dengan Saudi. Jangan juga dibandingkan dengan Pakistan. Tetapi PAS mempunyai tanggungjawab yang lebih besar daripada itu. Lahir sebagai sebuah jemaah parti, dan juga apabila kita memerintah, kita terpaksa berhadapan dengan hampir 50% orang bukan Islam di Malaysia. Dan kita ada kuasa yang sedikit. Jadi bagaimana nak melaksanakan Islam dalam keadaan yang sebegini, tuan-tuan? Ikhwan kalau dapat memerintah Mesir, dia tidak berhadapan dengan cabaran ini. Di Saudi tidak berhadapan dengan cabaran ini. Di Pakistan tidak berhadapan dengan cabaran ini. Tetapi kita memerlukan kepada maslahah yang siasat syariah yang tinggi, kerana kita terpaksa berhadapan dengan bukan Islam. Jumlahnya hampir sama dengan jumlah orang Islam. Jadi, apabila kita berjaya memerintah selama 23 tahun dengan segala kebaikan yang telah mampu kita buat, di waktu saat tahun 1990-an, tidak ada jemaah Islam yang mampu memerintah sebuah negeri. Lahir PAS dan mampu kekal sehingga hari ini. Ini adalah suatu kejayaan yang besar dengan slogan membangun bersama Islam, dan secara kebaikannya adalah kita telah dapat mempraktikkan beberapa kaedah-kaedah fiqah dalam pentadbiran kita. Walaupun kita tidak mampu laksanakan semuanya, tapi kita berusaha untuk laksanakan sekadar kemampuan kita. Ma la yudraku kullu la yudraku jullu. Dan kaedah fiqah itu kita laksanakan, kita dapat kembangkan fiqah dalam bidang siasah, dalam bidang siasah syariah dan sebagainya. Ini adalah suatu benda yang alhamdulillah mampu kita buat dalam 23 tahun kejayaan bagi MBI. Membangun bersama Islam. Kita dapat buktikan kepada rakyat. Apa yang kita buat di Kelantan ini, negeri-negeri lain tidak mampu buat. Mana ada azwaj dalam negeri lain? Mana ada ladang rakyat di negeri lain? Mana ada takaful kifalah negeri lain? Walaupun kita miskin. Ini adalah satu kejayaan-kejayaan kita. Ya, lompang di sana sini bukan menjadi alasan untuk kita menolak semuanya. Ya. Tinggal lagi kajian yang dibuat. Tidak semua rakyat faham membangun bersama Islam. Dr. Yusnan buat kajian. Tak sampai 50% rakyat Kelantan faham membangun bersama Islam. Ini relook. Ini yang dikatakan sebagai untuk melihat kembali. Jadi saya rasa tak semestinya semua orang perlu faham. Tetapi semua orang perlu rasa. Itu yang penting. Semua orang perlu rasa. Yang mesti faham adalah pentadbir. Para pegawai itu mesti faham. Tapi kajian yang dibuat, tak semua pegawai faham. Tak semua pegawai faham konsep membangun bersama Islam. Walaupun 23 tahun, tak semua pegawai faham. Yang fahamnya tak semua boleh ikut. Maka kerajaan telah melalui usaha-usaha daripada pejabat setiausaha Dewan, setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan, SUK, kita telah mewajibkan pegawai-pegawai kerajaan untuk ambil diploma tasawur Islam yang dianjurkan oleh KIAS, kerjasama dengan KIAS, supaya dapat mengatasi masalah pegawai-pegawai kerajaan kita yang tak faham dasar kerajaan tadi. Wajib. Sekarang ini sudah pun berjalan secara peringkat-peringkat. Orang parti sendiri tak faham. Orang PAS contohnya lah, orang parti sendiri tak faham. Maka kita telah buat dasar dalam parti supaya orang parti kita mesti ikut sijil dan diploma tasawur Islam yang dianjurkan oleh orang parti kita melalui ilham. Rakyat tak faham kita ada dakwah halaqa, ya, kita ada kuliah di sana sini dan sebagainya. Dan yang terbaru, kerajaan negeri telah
memperkenalkan ini dasar kebajikan Al-Hidayah. Wanita-wanita yang kematian suami diberi cuti selama sebulan. Walaupun hukum asalnya 4 bulan. Ya. Tetapi kita bagi selama sebulan. Kemudian dasar mesra keluarga. Dan semuanya ini adalah rentetan daripada membangun bersama Islam. Kelemahan-kelemahan itu tetap juga ada. Tetapi dalam soal pentadbiran, untuk mengatasi kelemahan itu, maka kerajaan telah melancarkan apa yang kita panggil baru-baru ini. Ya, kita telah minta satu konsultan bagaimana nak mentadbir urus negeri ini dengan baik. Maka hasil daripada perancangan yang dibuat, kita telah melancarkan apa yang dipanggil sebagai S3PK, Sistem Pemantauan Pelaksanaan Projek Negeri Kelantan. Sebab ada yang komen dan komplain projek-projek tidak berjalan dengan sempurna dan sebagainya, maka kita jalankan S3PK baru-baru ini. Semua projek akan ada suatu body yang terus dipantau oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar untuk memastikan berjalan mengikut peraturan dan mengikut itunya. Jadi tuan-tuan, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Ya, saya bagi pihak kerajaan negeri sangat suka untuk menerima sebarang cadangan daripada tuan-tuan dan puan-puan yang sama-sama kita bina negeri kita ini untuk terus bukan sahaja 23 tahun, malah untuk 23 tahun yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala.